Sebenarnya kalau dicatat dari zaman, memberi satu jurang yang cukup besar bagi Leandro Syndrome yang pertama dengan orang pemain pemain utama. Kalau kurang pun mungkin betul seperti itu saja, tetapi saya yakin untuk blok winner ini mungkin ada peningkatan sedikit lagi sebab kita tahu kekuatan yang dimiliki muslim lagi ini menerusi blok winner. Dan seterusnya itu tiga, sudah 89 untuk Amirul Zagor setiap berbanding dengan Good Atomic Pak Lu 64. Manakala perbezaan di CPU iaitu 91 berbanding 87%. Perbandingan ini ketara dengan Zagor jadi juga kerap termasuk perubahan di posisi ini. Sebenarnya kerana dia tidak berhasil di situ. Jadi itu yang berhasilkan Amirul Zagor dia sentiasa menjadi captain leader pengumpulan untuk KL Bandar. Kita tahu untuk start list kedua pasukan, sekarang ni kita nak jemput kedua pasukan dan kita nak mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Mencari sasaran yang tidur dan beliau tahu sebenarnya Muslim Ramli mempunyai blocking yang sangat baik bukan sahaja pada musim ini, sebelum ini juga Muslim Ramli
Thank you.
dudukkan jari jamaah dan titik pangkal.
syair. Semuanya di 1, 3, 5, tiada 7. Mungkin oleh sebab itu coach beritahu untuk lebih sikit ke sebelah kanan mereka. Teman-teman yang bersemangat ini supaya lebih berjaya dari satu tiga lima ratus tiga lima itu syahid berkurang itu dan itu kita itu naik pada pada tujuh ke satu di dalam pada satu salah dan di awal ni jadi akan ada challenge yang pertama oleh Negeri Sembilan Actors. Tidak. Dari mata yang ke-11. dengan lagu-lagu yang di tempat itu supaya dia dapat
dia Muslim banyak menjadi sasaran sebisanya. Kerana lambungan dari zaman yang banyak ke arah satu, dua dan tiga itu. Itu saya cara yang kita tahu. Maka itu, sasaran itu juga yang kita lihat sekali kepada surat yang kita lihat. Jadi, cara cukup menghidupkan sekarang. Terima kasih. Masuk dan kita Muslim. Untuk mencari baseline. Sesar Bimo yang dicari di antara muda Thank you.
respon dari Admiral Georgiana itu menyebabkan sedikit dari mana mendukung sedikit melakukan untuk Messi ataupun sebaliknya menyebabkan beliau gagal melakukan perjalanan tersebut. Negeri Sembilan Angkas sudah mula untuk mendapatkan momentum dengan tiga mata berturut-turut. Itu dari rancangan Afizal. Lagi setelah melangkah, shot ball tersebut. Kepada lorongan yang saya kira banyak menyumbang mata kepada negeri ini. Atas atas. Jangan Syahir. Kalau sampai terus lari dari pancangan yang ini dilakukan oleh Afizal. Satu hantaran yang saya kira bijak dari Amirul Zajwai. Yang cukup lari dari terkena rejang blocking serangan dari Tujuan Payazi. Itu antara kelebihan Amir Zahwan mengatur strategi dari dan juga variasi antara meninggalkan Indonesia. Dia akan lagi untuk ke apa ya? Sasaran satu tidak nampak. Saya sebenarnya dari awal set lagi Syahir untuk perform pada sasaran 1, 2 dan 3 yang sebab Syahir Tujuh yang masuk kerana sasaran yang begitu kuat sebenarnya untuk diambil. Set pertama dan ada dua untuk perangkatkan
Sampai jumpa sekali lagi.
Thank you.
laju, tepat pada sasaran. Dan saya ingat sekitar pada September, sasaran 1. Sekarang ini sasaran. Yang tersangkut, apa yang berlaku adalah sakit yang tidak mencapai sasaran yang baru. Semua 6 pemain sudah berada dalam box. Kadang-kadang dapat fikir terus memberikan sesuatu yang istimewa untuk disaksikan oleh peminat-peminat di Sabah. Berkurut-kurut dari KL Tanda untuk mendahului 12-7.
satu pertukaran yang mungkin kita akan dengarkan atau akan saksikan selepas ini. Yusani mungkin akan dibawa masuk untuk membantu pertahanan selepas ini. Yusani, bola pertama dia cukup baik, kita dilihatkan juga kedalaman yang sangat ditakdir. Thank you.
Yeah.
Thank you.